Halo Sobat Blandong semua, kali ini kita akan JJS jalan-jalan sore ke lapangan Kridosono Blora. Kita ngopi bersama di lapangan Kridosono Blora. Nah, ini dia lapangannya ya. Kalau sore hari begini di lapangan Kridosono banyak anak-anak pada bermain dan juga pada berolahraga. Selain itu juga banyak tempat-tempat buat ngopi dan sekedar tongkrongan saja. Oke, kita muter dulu sambil melihat-lihat dan mencari lokasi yang enak buat kita tongkrong sambil ngopi di Kridosono. Oke teman-teman, simak terus videonya. Jangan lupa di subscribe dan juga di share. Oke. Sahabat semua, kayaknya kalau sore begini lebih cocok kita ngopi di sebelah barat lapangan. Oke, kita ngopi di samping tribun sebelah barat lapangan Kridosono Blora. Oke, di sini lokasinya. Nah, teman-teman, kita ngopi di angkringan 35. 35 ini pemiliknya bernama Trimo. Tri itu 3, Mo itu 5. Makanya namanya Trimo. Ambil dari sambal bidang. Ada piring ini apa? Enggak, itu ibu di pameri video nih ya. Untuk ibu di pameri video nih ya. Oke, ibu di pameri ibu. Aku kopi ya mau. Kenapa aku minum? Jajan. Kita dapat tempat duduk di sini teman-teman. Ya. Kesehatan dan cuci tangan. Loh, kok kawar cah gede-gede kan? Wah, itu si Pak Jaka sudah main ke atas tribun. Wah. Bergedul itu anaknya ini. Nah, itu banyak anak-anak muda yang pada berolahraga di lapangan. Ada yang lari, ada yang main bola. Adakah juga sudah lari entah kemana, mainan ngejar-ngejar topeng monyet. Ya, teman-teman, mungkin kalau sore hari ini adalah tempat referensi yang bagus buat teman-teman sekalian berolahraga. Nah, ini si Padaka sudah kembali habis ngejar-ngejar topeng monyet kelelahan.
Nah itu sudah pergi lagi. Si Padaka ini cepat sekali dapat teman-teman. Dimanapun dia cepat dapat teman. Kayaknya dia mau main ke tribun sama teman-temannya yang baru kenal di Desono ini.